Hai Sobat Manis, ini dia tips diet kalori untuk mengurangi dan menjaga berat badan ideal kamu. Pertama, kurangi asupan karbohidrat. Beberapa riset membuktikan kalau mengurangi asupan karbohidrat ternyata lebih efektif menurunkan berat badan daripada diet rendah lemak. Kedua, konsumsi lebih banyak protein, karena protein dapat membuat kamu merasa kenyang lebih lama. Jadi, konsumsi kalori harian pun akan berkurang. Ketiga, hindari minuman bersoda dan jus buah kemasan. Keduanya ternyata memiliki kadar kalori yang cukup tinggi dan juga bisa menyebabkan obesitas loh. Keempat, minum lebih banyak air putih. Minum 2 liter air putih tiap hari ternyata mampu membakar sekitar 95 kalori dalam tubuh. Kelima, rutin berolahraga. Agar diet kalori kamu lebih efektif, kamu disarankan untuk rajin olahraga ya. Keenam, ganti gulamu dengan Gudela. Kandungan kalori yang rendah pada Gudela sangat cocok dijadikan pelengkapmu dalam diet kalori. Untuk info dan pemesanan, cek deskripsi ya Sobat Manis.